Insya Allah. Terima kasih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama, sebahagiannya berada di masjid secara fizikal, secara yaqadhah, manakala sebahagian yang lain berada di dalam talian, sama ada di Facebook dan juga di dalam bilik kuliah Zoom anjuran Global Ihsan. Kita dapat bersama untuk kita sambung balik kuliah kita membicarakan berkaitan dengan buku yang saya tulis, iaitu metodologi memahami hadis. Kita masih lagi dalam bab faedah memahami hadis berdasarkan maqasid syarak, iaitu berdasarkan kepada objektif syarak. Suara saya okey ke? Okey eh? Ha, maksudnya baru sebut okey dia dah bunyi. Kan? Okey. Alhamdulillah, mudah-mudahan suara ni boleh bertahan lah kan sampai ke akhir kuliah. Kita dalam proses nak perbaiki, nak naik taraf lah penyelenggaraan masjid ni. Kita insyaAllah kalau cukup dana nanti nak buat aircon dan juga nak pasang PA system yang baru. Tak ada bergema-gema lah kan, ha, tak ada dah bunyi-bunyi macam tu kan. Kalau orang tak faham dia ingat mambang berbunyi kan? Tapi sebenarnya PA system tu kita ambil daripada masjid lama. Terima kasih lah pada JK Masjid kan, ambil inisiatif untuk ambil PA system daripada masjid depan sana, masjid lama tu, kita letak di sini. Saya pun nampak bila saya cakap ni tenang sikit lah, tak ada nak kena tekan banyak sangat, ha, sebab suara tu dia pergi lontar dia elok sikit lah. Okey, baik, kita nak sambung kepada faedah yang ketiga, iaitu menghilangkan kemusykilan di dalam teks hadis. Ada kalanya memegang kepada literal hadis, memegang hadis itu pada hurufnya, ataupun kita nak kekal pada makna huruf, ada kalanya menyebabkan kita muskil pada makna. Apa maksud muskil? Kita pelik, kita tak boleh nak kaji munasabahnya, kita tak boleh nak kaji kesesuaian. Betul ke Nabi sebut macam ni? Oleh kerana tu bila nampak ada kemuskilan pada hadis, kita rasa hadis ni macam tak berapa nak kena dari sudut makna zahirnya, maka para ulama cuba untuk mencari objektif di sebalik perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada objektif. Kalau tak ada objektif, mesti ada persekitaran hadis ataupun konteks
yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak seperti makna, tak seperti makna yang kita faham secara zahir tanpa melihat kepada objektif ataupun persekitaran bagi sesebuah hadis. Saya sebut di situ antara perkara yang dimaklumi dalam ilmu usul fiqh ialah dalil-dalil yang sahih tidak akan bercanggah antara satu sama lain. Itu asas. Dalil-dalil syarak yang sahih tak bercanggah. Kalau bercanggah, kalau bercanggah je dalil-dalil syarak, pastinya salah satu tak sahih ataupun dua-dua tak sahih. Nah, itu bercanggah. Contoh macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kononnya bersabda, man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhu an-nar. Sesiapa yang anaknya baru lahir lalu dia beri nama anak dia tu Muhammad kerana nak bertabaruk, nak mengambil berkat dengan nama Muhammad, dia dan anak dia tak masuk neraka. Kita dengar hadis ni jadi seronok. Nama Muhammad aja tak masuk neraka, bukan dia aja, bapak dia sekali. Bapak kan. Jadi hadis ini bercanggah dengan dalil-dalil syarak yang lain. Sebab dalil syarak yang lain kata masuk syurga ni Allah Ta'ala bukan jadikan sebabnya ataupun syaratnya adalah dengan nama. Kalau sekadar nama boleh masuk syurga, maka tak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bersungguh-sungguh tunjuk ibadat dekat kita. Bahkan Nabi tu sendiri ibadat sampai bengkak kaki. Lebih baik Nabi relax aja. Kan? Pasal apa? Nama aku kan Muhammad. Jadi dia bercanggah dengan dalil-dalil syarak. Hadis yang saya baca awal tadi tu, siapa nama Muhammad, dia dan bapaknya tak masuk neraka, palsu. Maka tu bercanggah, betul. Tapi kalau dua-dua sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin dia bercanggah. Sebab dia datang daripada sumber yang sama. Allah Subhanahu wa taala tak mungkin tersilap dan tak mungkin tersalah. Nabi dalam urusan menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran agama, tak mungkin Nabi tersalah. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan agama bukanlah sesuatu yang berdasarkan kepada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali ia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi maksudnya Allah tak tersilap, Nabi pun tak tersilap kerana Nabi maksum dalam urusan menyampaikan wahyu. Dalam urusan dunia mungkin Nabi ada lupa. Tapi dalam urusan menyampaikan wahyu, dalam urusan menyampaikan agama, Nabi maksum. Nabi tak tersilap dan tak tersalah. Itu yang kita pegang. Bila tak tersilap dan tak tersalah, tiba-tiba ada dua dalil datang daripada sumber yang sama. Satu daripada maksum, satu daripada Tuhan yang tak pernah silap. Tiba-tiba bercanggah. Sebenarnya ia tidak bercanggah. Yang menyebabkan bercanggah itu sebenarnya adalah pada pemahaman kita je. Kalau kita tengok betul-betul, dia tak bercanggah. Kena tenang, kena relax, kena tengok betul-betul, kena tengok konteks, kena tengok maqasid, kena tengok objektif. Mesti ada sebab Nabi sebut benda ni, then kita akan dapat makna sebenar yang menghilangkan percanggahan itu. Ulama' semasa ni, bukan kata ulama' semasa, daripada zaman dulu lagi dah bahas dah tentang isu ni. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di antara orang yang awal
menulis kitab Ikhtilaful Hadis, membicarakan tentang hadis yang bercanggah dengan hadis lain. Dan Imam Syafi'i cuba selesaikan percanggahan zahir tu. Di sana ada kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis yang ditulis oleh Ibn Qutaybah Ad-Dinawari, juga menyelesaikan percanggahan zahir di antara hadis dengan hadis ataupun hadis dengan dalil-dalil lain. Al-Imam At-Tahawi menulis kitab Syarah Mushkil Al-Athar, juga menghimpunkan hadis yang bercanggah dengan hadis lain, dan dia cuba selesaikan percanggahan itu. Jadi banyak ulama tulis, bahkan ulama-ulama moden ni cuba untuk rumuskan apakah kaedah nak menyelesaikan di antara dalil yang bercanggah dengan dalil lain dalam tesis-tesis mereka. Dia dah bagi warning ni, dia bunyi lain macam sikit kan? Mungkin current tak cukup kot, overload kan? Dia current tak cukup. Sebab tu tuan-tuan, masjid ni kita kena buat wiring lain. Nak pasang aircon pun kena wiring lain. Sebab ada orang tanya, pasal mahal sangat, sampai 300,000. Sebab kita nak buat wiring lain. Dia punya power ni cukup untuk kipas gergasi ni je. Nak pasang aircon gergasi, kena buah lain, kena buah current lain. Okay, baik. Jadi tesis-tesis telah ditulis banyak, membicarakan tentang kaedah macam mana cara ulama nak himpunkan dua hadis yang bercanggah ataupun dua dalil yang bercanggah ni. Okey. Antara caranya adalah melihat kepada maqasid. Itu salah satu. Ada banyak lagi cara. Kalau kita habis buku ni, insya-Allah kita akan dapati banyak cara. Tapi ni salah satulah, ya. Baik. Apabila berlaku percanggahan, ia adalah percanggahan zahir yang akan hilang dengan melakukan proses tertentu. Antara proses untuk menghilangkan percanggahan antara hadis dan dalil lain seperti ayat Al-Quran ialah dengan memahaminya melalui maqasid syariah. Berikut adalah contoh yang menjelaskan faedah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Imam Muslim pun riwayat hampir sama. Kata Nabi, in kana Allah, in kana lillah. Tuan-tuan betulkan tu, ada silap. Bukan in kana Allah, in kana lillah, buang bulat, buang alif tu. In kana lillahi khalifatun fil ard fa daraba dhahrak wa akhadha malak fa ati'uhu wa illa famut wa anta 'addun bi jizli shajarah. Hadis ni ulama berbeza tentang statusnya. Sebahagian ulama mendhaifkannya, manakala sebahagian ulama mengatakan sanad dia hasan. Ala fard annal hadis hasan. Kata orang Arab, kalaulah betul-betul hadis ni hasan, kalau dhaif tak ada masalah. Kan? Kalau hasan, macam mana kita nak faham? Sebab hadis ni pelik pada zahirnya. Pelik pada zahirnya. Bila Allah mempunyai khalifah di bumi. Maksud hadis ni, saya dah terjemah ke belum hadis ni? Tuan-tuan dah tengok terjemahan kan? Kalau Allah ni ada khalifah di bumi, lalu khalifah itu memukul belakangmu dan mengambil hartamu, maka taatlah dia. Jika tidak, matilah kamu dalam keadaan kamu menggigit akar pokok. Jangan berganjak. Macam? Boleh terima? Kalau ada pemimpin dalam dunia ni, dia pergi pukul belakang kita, ambil harta kita, maka kita kena kata apa? Kalau ikut hadis ni, taatlah. Macam? Boleh? Tuan-tuan, kalau kita faham zahir hadis macam ni, seronok siapa jadi ahli politik, seronok siapa jadi pemerintah. Ambil apa saja. Kalau orang bantah, kau lawan Nabi. Pasal apa? Hadis kata macam ni. Dan tak mustahil sebahagian orang cuba untuk guna literal hadis ni untuk membenarkan tindakan dia. Sebahagian orang yang baca hadis, dia akan baca hadis-hadis macam ni,
tanpa menjelaskan untuk memenangkan puak dia. Ini bahaya. Sebab tu bila nak baca hadis kena seimbang. Nabi SAW dalam beberapa hadis menceritakan tentang kelebihan bertaubat. Orang berdosa banyak, taubat Allah Ta'ala ampun, mati masuk syurga. Tapi Nabi bukan hanya cerita bab tu. Nabi cerita juga satu kumpulan yang mati berada di atas dosa dan masuk neraka. Baru seimbang. Bila kita dengar hadis berkenaan dengan pelacur bagi anjing minum masuk syurga, seronok tak? Besarnya rahmat Allah. Tapi tak boleh baca hadis tu secara bersendirian. Kena baca juga hadis yang Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat murka pada orang yang buat dosa. Baru dia seimbang. Kalau tak, orang jadi tak takut. Alah, aku belum jadi pelacur lagi. Baru dosa sikit-sikit aja. Baru dosa membawang aja. Ni pelacur bagi anjing minum. Ah, tak apa, esok aku bagi anjing minum. Kira okey lah tu. Bukan itu maksudnya. Kan? Jadi kita kena faham dalil ni. Bila Nabi cerita pelacur bagi anjing minum, Nabi nak buka pintu rahmat. Pintu pengharapan kepada orang yang berdosa untuk kembali. Tapi yang tak buat dosa, kena takut dengan dosa. Sebab ada dalil di sana yang Nabi tunjuk bahayanya dosa dan mati di atas dosa sehingga masuk dalam neraka. Dan baru seimbang pemahaman kita. Sama juga bila kita masuk dalam bab politik, kena baca dalil-dalil yang seimbang. Ada hadis Nabi suruh taat pada pemimpin. Betul? Ni dalil suruh taat pada pemimpin. Tapi jangan lupa baca hadis Nabi memberi ancaman kepada pemimpin yang zalim pada rakyat. Baru seimbang. Hak ni baca hadis tentang rakyat aja. Rakyat kena taat, rakyat kena tunduk, rakyat jangan lawan. Tapi hadis yang Nabi baca pada pemerintah, pemerintah zalim dapat apa? Dosa zalim, dosa riba, dosa rasuah. Tak nak baca? Tak perlu baca lah ustaz. Kena baca. Baru pemerintah takut sikit. Kan, ini bukan kuliah politik ni. Ini kuliah agama, nak bagi nasihat kepada rakyat dan juga orang politik. Kan? Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelebihan orang yang ada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ada darjat tinggi. Betul? Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa menuntut ilmu? Siapa yang merentas sebuah jalan pergi cari ilmu? Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk dia ke syurga. Betul? Orang ada ilmu, Allah Ta'ala angkat darjat. Tapi ada tak Allah Ta'ala beri ancaman kepada orang yang ada ilmu tapi jahat dengan ilmunya? Ada tak? Ada. Bahkan Allah samakan golongan itu seperti golongan anjing. Hina. Jadi kena baca dua-dua baru seimbang. Jadi kalau baca macam ni, faham literal? Oh, tak boleh buat apalah. Pemerintah berkuasa mutlak. Nak ambil harta rakyat pun boleh. Nak pukul rakyat pun boleh. Kita yang normal ni, kita akan jadi muskil. Takkan Nabi sebut hadis ni? Kan, takkan Nabi sebut hadis ni? Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan mata yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah atau kama qala. Tidak ada seorang hamba yang Allah Ta'ala jadikan dia jaga rakyat, jadikan dia berada di posisi jaga rakyat, jadi pemimpin lah maksudnya, dan waktu dia mati dia cuai, waktu dia mati dia curang, waktu dia mati dia khianat terhadap amanah, dia tipu rakyat dia, melainkan Allah Ta'ala akan haram ke atasnya syurga. Jadi kalau khianat pada rakyat dosa, takkan benda ni Nabi suruh buat? Kita katakan di sini kita kena faham dari sudut maqasid. Alaina an nafhama hadzal hadis fahman maqasidiyya, kata orang Arab.
kita kena faham hadis ni berdasarkan pahaman maqasid. Tengok objektif di sebalik. Baik. Tengok tuan-tuan muka surat 94, siapa ada buku. Hadis ini memberikan sedikit kemusykilan kerana zahir lafaznya seolah-olah menyatakan kezaliman pemerintah ke atas rakyatnya adalah dibenarkan sehingga memerintahkan rakyat taat kepada pemerintah walaupun dibukul belakang dan diambil harta mereka. Itu zahir. Kalau kita tak tengok objektif, kita faham macam tu lah. Sebab tu jadi muskil. Bukan kita je muskil, ulama' dulu sama. Jadi apa kata ulama' dulu? Saya ulai lagi, saya kata ini menggambarkan seolah-olah Islam membenarkan kezaliman penguasa. Seolah-olah. Sebenarnya, ini pahaman yang betul. Sebenarnya, jika difahami hadis ini berdasarkan ilmu maqasid, segala kemusykilan terhadap hadis ini akan hilang. Kalau kita faham kod maqasid, tak ada masalah pun. Kok macam mana cara fahamnya? Baik. Hadis ini tidak bermaksud mengiktiraf kezaliman pemerintah. Terlalu banyak hadis yang memberi ancaman neraka kepada pemerintah yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Justru bagaimana cara untuk faham hadis ini dengan betul? Hadis ini sebenarnya menganjurkan agar rakyat tidak melawan kezaliman pemerintah jika dia lemah dan tidak mampu untuk melawannya. Maksud apa ni? Maksud kalau kamu tak mampu nak lawan, tak mampu nak bertahan, taat aja lah. Lebih baik belakang kamu dipukul, lebih baik harta kamu diambil daripada anak kamu dibunuh, isteri kamu diperkosa, na'udzubillah, dan kamu sendiri dibunuh. Maksudnya Nabi ajar satu benda untuk orang yang tak mampu. Maka dia sebut, ini kerana belakang badan yang dipukul dan harta yang diambil itu lebih ringan berbanding nyawa yang hilang akibat mempertahankan harta tersebut. Katalah, kalau nak dipertahankan tu RM5. Pemerintah ni mazalim, dia ambil RM5 kita. Kita pun nak pertahan, sampai mati anak pun nak. Ambil lagi lah. Dia nak pukul belakang kita sebab RM5 tu, ambil. Kan? Jadi tak perlu memikul mudarat yang lebih besar untuk mempertahankan ataupun menghilangkan mudarat yang kecil. Ini yang diajar dalam ilmu maqasid. Yutahammal akhaful dararain dipanggil. Kita ambil mudarat kecil demi nak tolak mudarat besar. Mudarat kecil lah tu. Kena pukul belakang, mudarat kecil. Kena ambil harta, mudarat kecil daripada hilang nyawa, hilang anak beranak. Okey? Sudah tentu maqasid memelihara nyawa lebih utama dari maqasid memelihara harta. Kata Abdul Abbas Al-Qurtubi, seorang ulama, dia syarahkan hadis ni dalam kitab dia Al-Mufhim, syarah kepada Sahih Muslim. Dia kata apa? Hadis ini merupakan arahan kepada orang yang dipukul supaya menyerah, taat dan tidak memberontak, kerana bimbang perkara ini akan bertambah kepada perkara yang lebih buruk daripada itu. Bukan maksud kita perlu terima benda yang salah sebagai betul, tak. Tapi suruh sabar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam bab taat pemerintah ni, dia bukan taat mutlak. Taat mutlak ni pada Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, Allah Ta'ala kata ati'ullah, taat pada Allah. Wa ati'ur rasul, taat pada Rasul. Maksud taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak. Wa ulil amri minkum, Allah tak ulang perkataan wa ati'u lagi kepada pemerintah. Sebab taat pada pemerintah tu tak mutlak. Taat pada pemerintah selagi mana dia taat pada Allah dan Rasul. Itu makna dia. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tak ada sebarang ketaatan kepada makhluk ketika mana makhluk suruh buat maksiat pada Allah. Itu clear. Dah Nabi suruh taat pada pemerintah ni, taat maksudnya taat pada perkara yang ma'ruf, taat pada perkara baik. Pemerintah suruh buat benda baik, kita taat.
Pemerintah suruh buat benda jahat, kita tak taat. Kalau pemerintah kata jangan salat, nak ikut? Tak payah ikutlah. Kerana perintah Allah lebih besar. Kan? Kalau pemerintah zalim, jangan taatlah. Kena tegurlah. Tapi ahli sunnah wal jamaah ajak jangan memberontak dengan angkat senjata lawan pemerintah. Kerana kerosakan yang akan muncul lebih besar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Sesiapa yang melihat daripada pemerintahnya sesuatu yang dia tak suka, maka hendaklah dia sabar. Sabar bukan maksud tunduk pada benda maksiat. Sabar bukan maksud setuju dengan benda mungkar, tak. Sabar dengan maksud jangan lawan dekat senjata, tapi pergilah nasihat. Cukup masa, tukarlah. Angkat senjata lawan pemerintah, buang pemerintah dengan senjata akan menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Kan? Macam yang kita buat dulu. Tuan-tuan terlibat tak? 2018. Tuan-tuan tak terlibat kot. Sebab kan? Perlis tak tukar, masih parti yang sama pemerintah kan? Negeri kan? Negeri yang sama lah, parti yang sama pemerintah. Tapi negeri lain dia buat perubahan kan? Yang tu dengan cara yang diizinkan oleh negara, rasa okey lah. Tak nak tukar pun tak apa, nak tukar pun tak apa, terpulang lah. Kan? Tapi nak angkat senjata lawan pemerintah, nak jadi militan, yang ni tak boleh. Yang ni tak betul lah. Ikut caranya. Cukup masa, kita gunakan hak kita sebagai pemilih. Kan, sebagai rakyat. Itu dibenarkan oleh undang-undang. Okey. Yang keempat, mengaitkan hukum yang disebut dalam dalil dengan sesuatu yang tak disebut dalam dalil. Ni pun penting juga. Kita kena tahu. Al-Quran itu ayatnya terhad. Sunnah juga bilangannya terhad. Sebab apa? Sebab Nabi dah wafat. Itulah banyak Quran. Dalam mushaf tu itulah ayat Quran. Quran tak boleh tambah. Quran yang ada hari ini tak boleh tambah. Boleh kita kata. Oleh kerana kita ada isu baru di zaman milenium ini, maka kita kena tambah Quran. Mana boleh? Quran itu itulah dia. Kita bukan Syiah. Sebahagian daripada Syiah percaya Quran yang kita ada ni tak cukup. Quran yang betul-betul ada dekat Imam Mahdi. Tuan-tuan pergi cari video saya 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Saya ada hurai bab ni. Masa tu tak silap, saya kat Mekah bincang sikit pasal isu Syiah ni. Memang ada Syiah yang tak percaya benda ni, tapi dalam kitab Syiah ada riwayat ni. Ada riwayat ni. Riwayat yang kata Quran ni tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab sahabat tak mau terima mushaf yang ada pada Ali. Ali bawa Quran tu tebal. Sahabat tak mau terima. Ada riwayat tu. Kenapa tak, sahabat tak mau terima? Sebab depa kata dalam Quran yang panjang tu ada cerita pasal Ali patut jadi khalifah. Ada cerita pasal kepimpinan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah ni dia mazhab politik. Asalnya dia mazhab politik, akhirnya membentuk satu agama baru. Selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak puas hati kononnya sebab Ali patut jadi khalifah. Tapi akhirnya dia membentuk doktrin, membentuk agama baru. Dia kata Quran tak sempurna sebab sahabat sembunyikan ayat Quran. Quran yang betul ada dekat Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti dia datang, dia buat Quran yang betul punya, yang lengkap. Kalau tuan-tuan tanya kat Syiah, dia tak mengaku. Dia kata Quran kami pakai Quran yang sama juga. Memanglah, sebab kamu percaya Quran yang sebenarnya ada dekat Imam Mahdi, dia pakailah Quran yang ada sekarang ni. So kita tak boleh tambah Quran. Kita ahli sunnah kena wajib percaya Quran yang ada pada kita ni sempurna.
Tak ada kurang, tak ada lebih. Itulah Quran. Sunnah pun tak boleh tambah. Kalau tambah, jadi palsu. Ulama hadis boleh detect. Ulama hadis boleh kesan. Kan, sebab tu jangan main tipu-tipu lah. Tak boleh tipu-tipu. Sanad ni tak boleh tipu. Bubuhlah nama sanad Zahabiah ke, sanad emas ke, sanad emas ke, sanad apa ke. Ulama akan detect kalau ada masalah. Dia macam ni, zaman sekarang pun sama. Tuan-tuan, kalau satu orang, kan, dia rapat dengan saya, lepas tu dia nukil daripada saya, orang percaya tak? Rora cakap macam ni, macam ni, macam ni. Dia rapat dengan saya. Tuan-tuan boleh percaya tak? Tuan-tuan boleh percaya sebab dia rapat. Tapi kalau dia tak rapat, jumpa pun tak pernah, tiba-tiba dia kata, Rora kata macam, kita tanya, hang dapat mana-mana? Ya aku tahulah. Iyalah hang tahulah hang dapat mana-mana. Aku tahu, semalam aku bermimpi. Kita tak boleh lah. Zaman dulu pun macam tu lah. Ulama hadis ni dia ada ashab. Tuan-tuan buka dalam kitab Syarah Ilal Tirmidhi. Syarah Ilal Tirmidhi ada satu bab dipanggil ashab. Bab membicarakan tentang kedudukan anak murid bagi guru-guru yang hebat. Ulama-ulama hadis zaman dulu ni dia ada tokoh-tokoh besar. Ada perawi biasa, ada tokoh besar. Siapa tokoh besar? Az-Zuhri. Siapa tokoh besar? Malik bin Anas, Imam Malik. Qatadah. Ha, ni tokoh-tokoh besar ni. Tokoh-tokoh besar ni dia ada anak murid kanan dia. Contoh macam Zuhri. Siapa anak murid kanan Zuhri? Mesti orang tahu. Malik bin Anas, Ma'mar bin Rashid. Lagi siapa? Yunus, Shu'aib bin Abi Hamzah. Ha, ini tokoh-tokoh besar lah. Anak murid Zuhri. Zuhri ni tokoh besar. Kalau dia riwayat hadis, anak-anak murid besar ni mesti tahu. At least orang. Tiba-tiba Zuhri bawa satu riwayat daripada anak murid kecil. Satu benda yang sepatutnya masyhur tapi tak ada. Tiba-tiba anak murid yang kecil bawa. Ada problem tak? Mestilah kita akan jadi tanda tanya. Eh, kalau betul riwayat ni Zuhri bawa, takkan anak murid kanan tak tahu? Dia timbul satu persoalan. Ni orang belajar hadis. Kan, orang belajar hadis dia akan jadi critical sikit. Dia akan jadi kritis. Bukan sekadar tunjuk sanad, okey settle. Dah. Tunjuk sanad baru step yang pertama. Sebab tu Ibn Sirin kata apa? Sammu lana rijalakum fayundar in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithu wa in kana min ahli bidah fayuraddu hadithu. Namakan kepada kami perawi sanad kamu. Ah, bila namakan kira okey ke ustaz? No. Fayundar, untuk dilihat. Kalau ahli sunnah kita terima. Kalau ahli bid'ah, kita tolak. Dan kena nilai lah. Kena tengoklah sanad tu. Dia bagi sanad, bukan kira bagi sanad settle. Orang sekarang dia pelik kan. Tuan-tuan, saya ada sanad. Sekarang orang bincang masa tarikat kan. Tarikat saya ada sanad. Bukan setiap bagi tarikat tu terus settle. Oh, tarikat saya ada sanad. Bagi sanad, kira settle. No, kena tengok sanad tu. Terputus ke, bersambung ke? Perawi dalam tu okey ke tak okey ke, ada yang tak dikenali. Sebab tu ulama dulu bila tengok sanad-sanad yang pelik ni, mereka akan kata isnaduhu muzlim. Sanadnya glitter. Apa maksud glitter? Memang ada nama perawi tapi tak kenal siapa ni. Kalau dia ni penuntut ilmu zaman itu, dah tentu ulama hadis akan kenal. Sebab zaman periwayatan, zaman orang bahas tentang riwayat, mengembara-mengembara, ini mesti kenal kan? Sesama mereka, sebab dia orang mengembara jauh. Nama mesti tahu, walaupun kadang-kadang muka tak pernah jumpa, tak pernah kenal, tapi nama kena tahu sebab dia penuntut ilmu hadis. Zaman tu lah. Tapi tiba-tiba ada seorang bawa satu sanad, orang tak kenal. Ni siapa, ni siapa, ni siapa, semua tak kenal. Sampai di atas baru tokoh besar. Eh, sampai kepada Imam Malik. Kita pun pelik. Hai, sanad ni sampai Imam Malik. Ni semua tak kenal ni. Tiba-tiba sampai Imam Malik.
Anak murid Imam Malik kan ramai. Mana mereka? Lepas Imam Malik, terus naik kepada apa ni, Abu Hanifah. Ai. Ini lagi hebat. Sedangkan riwayat lain tak ada pun. Mana anak murid Abu Hanifah yang lain? Ha, so dia menimbulkan persoalan. Bukan confirm-confirm tolak. Kalau ada bukti betul tak apa. Tapi dia menimbulkan persoalan. Sebab tu para ulama disebut at-tafarrud madhinnatul khata. Berseorangannya seorang perawi yang tak kukuh, yang tak begitu kuat, dia menunjukkan, mungkin menunjukkan sesuatu kesilapan telah berlaku. Walaupun tak confirm, tapi ulama dah letak tanda soal besar lah. Question mark. Ha. Kira dah, dah highlight dah. Ini KIV. Kena pergi cari bukti lain nak tengok betul ke tak. Sebab kita nak verify maklumat. Kita nak verify the information. Kan? Ingat saya letak sanad ke okey? Mana okey? Kena checklah sanad dulu kan? Ha. Tak apalah sanad tak ada ISBN pun. ISBN tak termasuk lah dalam bab verification maklumat. ISBN tak termasuk. ISBN ni siapa-siapa boleh buat. Kadang-kadang ada ISBN pun merapu dalam tu. Tuan-tuan tahu tak, majalah gila-gila pun ada ISBN. Dia bukan ISBN kot, ISSN eh? Serial number. Adalah nombor tu, saya tak tahulah. Kau orang hentam saya pula. Dia kata mana ada ISBN Rora, apa ni, gila-gila ISSN lah, terpulang lah. Tapi adalah nombor siri-siri, tapi tak bermakna dalam tu betul. Tapi ada tak benda-benda yang tak ada ISBN tapi betul? Ada juga. Sahih Bukhari, Imam Bukhari tulis zaman dulu, mana ada ISBN? Dia nombor je, orang daftar dapatlah nombor. Tapi ada juga orang jadikan macam tu, pelik. Kita tuan-tuan baca buku, tuan-tuan check lah nombor ISBN. Saya pun tak check. Buku ni pun saya tak tahu ISBN dia apa. Tapi lepas ni saya kena tengok lah nombor ISBN. Ha, ada nombor ISBN. Okay, maka kita balik pada isu kita. Dalil tu terhad, isu tak terhad. Jadi para ulama menggunakan kaedah istimbat, menggunakan kaedah qiyas. Istimbat, qiyas, tahqiqul manat, tangkihul manat, nak cari illah, nak cari punca hukum supaya boleh kaitkan dengan benda lain yang tak disebut dalam dalil. Umpamanya, arak kan haram. Arak disebut dalam Quran. Arak disebut dalam hadis. Haram tak arak ni? Arak tu haram. Apa bukti arak haram? Ah, disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Kan? Tiba-tiba hari ni muncul benda-benda lain selain pada arak yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Haram tak? Benda yang memabukkan selain pada akal. Selain daripada arak. Contoh hari ni orang main apa? Pil-pil yang khayal. Haram tak? Haram kan? Mana bukti haramnya? Tengok dalam Quran tak ada. Tengok dalam hadis pun tak ada. Tapi kita kata kita guna kias. Kita ambil apa sebab arak tu haram. Para ulama dia buatlah proses sabar wa taksim. Proses cari sifat-sifat yang ada dalam arak yang memungkinkan sifat tu penyebab hukum haram dia. Arak ni diambil daripada buah, arak ni adalah cecair, arak ni memabukkan. Cek punya cek punya cek, dia tengok mana sifat yang mundabit. Ini proses usul fiqh lah. Saya tak mau cerita lah yang dalam-dalam ni. Cuma kita kata arak tu apa sebab dia haram? Adakah ada sebab dia daripada jus? Tak. Bukan sebab daripada jus. Sebab banyak lagi jus lain yang Nabi SAW tak haramkan pun. Adakah sebab dia cecair? Tak. Banyak lagi minuman lain boleh minum. Adakah sebab dia memabukkan? Ya. Inilah puncanya. Jadi apa saja yang mengambil sifat yang sama, maka mengambil hukum yang sama. Contoh, Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Nabi dalam hadis Bukhari,
Man akala min hadhihi syajarah, ya'ni sum, fala yaqrabanna masjidana. Siapa makan daripada pokok ni yang Nabi maksudkan bawang putih, maka jangan dekati masjid kami. Siapa makan bawang putih yang mentah, tak boleh nak hilangkan bau mulut dia, tak digalakkan datang masjid. Jangan datang masjid. Nabi sebut apa? Nabi sebut bawang putih. Dalam sebahagian riwayat sebut bawang. Kalau kita nak pakai literal, dua ni je lah. Dalam sebahagian riwayat sebut kuras, daun bawang yang berbau. Kan? Kalau nak sebut yang, kalau nak pakai literal, benda-benda ni je lah. Tiba-tiba orang datang makan petai, makan jering. Dia datang ke masjid, gigi tak gosok. Kan? Angkat-angkat takbir. Orang sebelah terbeliak uji mata. Ni bau apa ni? Orang pun tegur, lain kali je datang gosok gigi lu. Kau tak payah datang. Saya terkejut tadi. Ingat berlaku gas bocor kat mana-mana. Rupanya mulut Haji. Contoh kan, dia pun kata, "Eh, mana boleh? Saya makan petai." Hadis tak sebut pun. Mana kat negara Arab mana ada petai? Apa petai dalam bahasa Arab? You cuba bagi tahu saya. Dia nak berhujah pula. Para ulama mengambil hukum yang sama. Kerana yang Nabi larang tu, sebab apa Nabi larang? Bukan sebab makan. Kalau makan benda lain, boleh makan. Nabi ada makan daging. Tiba-tiba datang waktu salat, Nabi pergi je salat. Sebab dia berbau yang menyakitkan. Bau tu bagi orang rasa tak selesa. Dan disebut dalam sebahagian riwayat, orang tak selesa, malaikat pun tak selesa. Maka jangan datang melainkan gosok gigi. Tapi yang mentah lah, yang masak tak apa. Sebab dia dah tak ada bau. Yang dah layu tak apa. Kecuali kalau yang layu pun bau juga, then pergi gosok gigi lah, buang. Buang bau, gosok gigi ke, buatlah bagi hilang bau tu. Ya? Baik. Jika diperhatikan, hadis ini menyatakan bahawa bau bawang putih ini mengganggu jemaah yang bersolat. Nabi SAW melarang orang yang baru memakannya untuk bersolat di masjid, melarang orang yang baru memakannya untuk bersolat di Masjid Nabawi kecuali selepas menghilangkan baunya terlebih dahulu. Namun, adakah hukum ini hanya terpakai kepada bawang putih? Bagaimana dengan makanan yang lain yang baunya lebih kurang sama dengan bawang putih, seperti petai dan durian? Musangking lagi. Contoh kan. Dengan memahami hadis ini berdasarkan ilmu maqasid, maka didapati bahawa hukum ini boleh dikaitkan dengan petai dan durian walaupun ia tidak disebut dalam nas. Suatu penting faham hadis qud maqasid. Okey. Yang kelima, mentarjihkan pandangan ulama. Mentarjihkan pandangan ulama yang selari dengan maqasid syariah. Kadang-kadang bila kita baca hadis, para ulama berbeza pendapat. Apa maksud hadis ni? Ataupun apa punca hukum bagi hadis ni? Ulama A kata sekian, ulama B kata sekian. Kita hak baca dua-dua pandangan ni, kita nak ambil pandangan mana? Sebab kadang-kadang ada juga orang kata, dia kata tak boleh lah. Kat saya sekali, depo ni bukan pakai ulama. Betul kan tuan-tuan? Depo ni bukan pakai ulama. Tuan-tuan tengok nota gaki yang saya letak. Banyak orang nota gaki. Kita nukil daripada Qurtubi, kita nukil daripada Al-Iraqi, kita nukil daripada Ibn Hajar. Tuan-tuan tengok, semua ada nota gaki. Nukilan-nukilan ada. Bukan kita tak pakai ulama. Cuma kita kata kita tak ta'asub lah. Kita nilai lah. Kita tengok, kita analisis. Habis tu hang pandai sangat lah. Tak juga. Awak pun buat benda yang sama. Sebab awak pun pilih juga. Kan, dalam pandangan ulama, bila ulama beza pendapat, mereka pun pilih juga. Berdasarkan kemampuan mereka lah. Cuma mereka tak mengaku, kita mengaku tu je.
Anda kata polis mana pakai ulama? Dah tak betul. Kita pakai ulama. Cuma bila ulama beza pendapat, kita nak ikut yang mana? Ulama ada beza pendapat tak? Ulama beza pendapat. Maka bila ulama beza pendapat, maka timbullah perbahasan, timbullah perbincangan. Sebab tu banyak kitab-kitab ditulis. Sebab ada khilaf lah. Sebab tu banyak program-program agama berbentuk ilmiah dianjurkan. Sebab ada khilaf lah. Sebab tu ada forum, ada wacana, ada penulisan ilmiah, ada tesis. Sebab ulama beza lah. Sebab kadang-kadang orang tegur juga, dia kata, hang ni Rora tak ada benda lain ke nak bincang? Asyik benda khilafiah aja nak bincang. Iyalah tu, benda khilaf lah nak bincang. Benda ijma' buat apa nak bincang? Dr. Rora, puasa Ramadan ni ulama tak beza pendapat ia wajib. Apa pandangan? Perlu bincang banyak. Solat lima waktu ni fardu. Sila huraikan. Kita kata nak hurai apa? Memanglah fardu lah. Tinggal nak buat je. Sebab ada juga yang kata, dia kata, tak payah bincang lah benda khilaf-khilaf ni. Benda khilaf tak payah bincang. Tuan-tuan, kalau benda khilaf tak bincang, kita tak boleh bincang banyak, tuan-tuan. Tang wuduk dah khilaf dah. Wuduk khilaf dah. Nak sapu sebahagian kepala ke nak sapu semua? Tang kepala. Itu khilaf dah. Jadi kalau saya nak mengajar bab wuduk, sampai sapu kepala, tuan-tuan, masalah ni ulama khilaf. Jadi kita tak payah bincang. Kita skip sapu kepala, terus basuh kaki. Sebab, ustaz, sapu telinga, ustaz. Sapu telinga pun dalam akhilah. Ada yang kata ia sebahagian daripada kepala, ada yang kata ia sunat. Jadi tak payah bincang. Kita terus basuh kaki je. Jadi basuh muka, basuh tangan sampai siku, lepas tu basuh kaki. Kaki pun ada khilaf, ustaz. Sebab Syiah kata kaki sapu je. Tak basuh. Jadi tak payah basuh kaki sekali. Jadi wuduk jadi macam tayamum. Jenuh lah macam tu. Dia bincang bab khilaf tak ada masalah. Yang jadi masalah ni sebab kita taksub, itu je. Kita dah pilih satu pendapat, kita tahu masalah tu masalah khilafiah. Kita pincang elok-elok, kita ambil pendapat yang kita rasa kita setuju, dan kita kata kita lapang dada dengan benda lain, pandangan lain. Itu simple. Kan? Simple je. Siapa yang tak setuju, sila buat pandangan yang berbeza. Dua-dua ada pandangan ulama. Jadi kita bukan tak pakai, kita pakai. Kita mana boleh faham Quran dan Sunnah tanpa melalui perantaraan ulama? Sebab ilmu ni kan, ilmu agama ni kan riwayah. Selain daripada dirayah, dia riwayah. Ilmu bersifat riwayat. Ilmu agama ni bersifat riwayah. Jadi mesti ada pandangan ulama menilai, meneliti, mentafsir maksud sesebuah riwayat. Kalau tak, kita pun tak faham. Okey. Cuma kita tak taksub. Yang mana benda yang kita rasa betul, kita terima. Yang mana yang kita rasa tak betul, kita rasa kita kata kita berlapang dada dalam masalah ni. Simple. Pening-pening kepala nak gaduh-gaduh apa? Kan? Sebab tu saya tengok alhamdulillah di Perlis keterbukaan tu ada. Kan? Kemarin kita buat dialog terbuka kan? Tuan-tuan tengok tak? Ke tuan-tuan tak tengok? Panas jugalah kan? Tapi alhamdulillah ia berlaku dengan harmoni. Lepas dialog, salam berpeluk depa. Kami, saya pun salam dengan apa panel-panel yang dijemput. Tak ada gaduh-gaduh. Elok je tanya khabar, senyum-senyum. Lepas ni kita panggil lagi. Ataupun mungkin depa panggil kita pula. Kan bagus macam tu. At least kita berjumpa, kita bincang. Kan? Tapi dia datang bawa pendekar lah. Tak apalah nak bawa pendekar tu, mungkin nak jaga. Tapi jangan risaulah, insyaAllah kat Perlis ni selamat lah. Orang Perlis dia tak ganas lah, insyaAllah. Tapi kita pun kagum, 4 jam dia berdiri. Kita dah suruh, orang marah kat saya, dia kata pasal apa tak suruh duduk. Kita dah offer tapi dia kata dia nak berdiri. Tak apalah, dia nak jaga ustaz dia. Tapi jangan risau, Perlis insyaAllah selamat lah. Saya boleh kata begitulah. Bahkan bukan kata Perlis, orang Melayu ni macam tu. Tapi ustaz dekat Kelantan ustaz kena. Dia jerit-jerit sikit je, dia tak pukul. Jerit sikit-sikit je. Kok mana pun insya-Allah orang Melayu still ada adab. Cuma dihalau kita je lah.
tolak Wahabi. Saya pun macam, ha? Kat sini tak ada Wahabi kot. Kat sini tak ada Wahabi, tiba-tiba dia tolak-tolak Wahabi kan. Jerit-jerit lah. Mungkin dia nak tunjuk perasaan dia. Dia tak ada mic, nak orang tak bagi dia mic mungkin. Kami pun belapan dada je, okey je. Tak diberi bercakap tak apa, tak ada masalah. Kita pun tak adalah gila sangat nak bercakap. Kan? Cuma orang jemput, kita pergi ya. Dia kata tak jadi, dibatalkan ceramah, dibatalkan forum. Tak apa, kami makan durian. Mana lagi best, ceramah ke makan durian? Tuan-tuan ingat ceramah ni senang. Saya ni mandi pun belum. Ini kalau staff saya tengok, dia kata ini baju tadi, pagi tadi orang. Betul. Mana sempat? Mesyuarat sampai pukul 6. Lepas tu terus nak baca buku. Tak sempat. Balik nantilah. Baru kita nak urus diri. Kita urus umat dulu. Tak, pagi tadi urus universiti. Urus college. Ha, malam ni kita urus umat sekejap. Balik nanti baru urus diri lah. Ha, penat. Tapi kalau orang kata tak payah ceramah Ustaz. Tak apa. Kita pergi minum kopi, kita makan durian lagi syok. Tambah kawan-kawan kita ni bermurah-pemurah belaka kan. Jadi tak ada masalah. Tak bagi mengajar pun kita okey je. Kan? Okey. Baik. Faedah yang kelima, kita nak mentarjihkan. Apa maksud mentarjih? Mentarjih ni maksudnya kita pilih pandangan. Satu daripada dua atau tiga bila ulama beza pendapat dalam satu isu. Ilmu maqasid sangat membantu. Ilmu maqasid sangat membantu. Kerana maqasid kadang-kadang menjadikan satu-satu pandangan lebih kuat banding yang lain. Saya bagi contoh. Apabila ulama berbeza pandangan terhadap tafsiran sesuatu hadis, maka kita boleh mentarjihkan salah satu pandangan dengan melihat kepada ilmu maqasid syariah. Itu salah satulah. Dia ada macam-macam. Dia ada banyak elemen untuk kita pilih. Bila berlaku pandangan ulama yang berbeza, kita boleh pilih banyak sifat-sifat yang boleh kita guna. Banyak elemen, antaranya ilmu maqasid. Baik. Dalam keadaan ini, keselarian sesuatu pandangan dengan maqasid syariah dianggap sebagai qarinah. Dianggap sebagai petunjuk ataupun qarinah atau petunjuk untuk kita memilihnya berbanding pandangan yang lain. Contoh berikut menjelaskan peranan ilmu maqasid ini. Pertama, contoh dia apa? Nabi SAW sebut la tajlisu alal qubur wala tusallu ilaiha. Hadis riwayat Muslim. Jangan kamu duduk atas kubur, jangan solat menghadap kubur. Jangan duduk atas kubur, jangan solat menghadap kubur. Nabi larang. Larangan ni sebab apa? Ulama berbeza pendapat. Kenapa tak boleh solat menghadap kubur Ustaz? Ada dua sebab yang ulama sebut. Sebab yang pertama, sebahagian ulama kata Nabi larang solat menghadap kubur ni sebab kubur ni dia ada najis. Dalam tu kan mayat. Dalam kubur kan mayat. Jadi takut-takut isi perut mayat tu dah pecah, keluar nanah, keluar darah, tanah tu menyerap naik ke atas. Ataupun mungkin ada orang korek. Kubur-kubur lama terkena. Masa dia kambuh tak kambuh habis. Tanah tu bernajis. Maka sebab itu tak boleh solat menghadap kubur sebab ada najis. Kita bagi laluan pada azan dulu. Amen.
Okey, kita sambung bab larangan Nabi SAW ni, iaitu solat menghadap kubur. Sebahagian ulama' kata sebab dia Nabi larang ni, ada najis dalam kubur tu lah, terutamanya darah dan nanah yang ada pada kubur, pada tanah kubur. Jadi Nabi SAW tak benarkan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua dia kata tak, bukan sebab najis. Kalau itu sebabnya, dah tentu Nabi SAW tidak mencela golongan Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi mereka itu sebagai tempat sujud. Sebab Nabi mana ada najis? Kan darah Nabi bukan najis. Sebab Nabi itu mulia. Maka sebab itu mereka kata yang dilarang tu bukan sebab najis yang ada kat situ, tapi sebab ia membawa kepada syirik. Macam mana boleh syirik lah? Mungkin orang yang solat tu tak ada apa-apa, tapi orang yang tengok, wih, dia solat menghadap kubur ni, kubur ni mesti ada keramat, jadi kita pun kena buat. Maka sebab itu dia dilarang. Saddan li dhari'ati syirik. So ada dua pandangan kat sini. Pandangan pertama dengan pandangan kedua, mana yang agak lebih-lebih selari dengan maqasid? Dah tentulah pandangan kedua, kerana dia menjaga agama. Sebab kubur-kubur Nabi memang tak najis, kan? Ha, maka sebab itu kita boleh pilih salah satu daripada dua. Dan yang terakhir, faedah yang terakhir, yang keenam sebelum kita berhenti, insyaAllah kuliah akan datang kita masuk disiplin memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid. Yang keenam, mentafsirkan hadis dengan tafsiran yang munasabah. Ini pun penting juga, sebab kadang-kadang terlalu literal menyebabkan tafsiran kita kelaut, kan? Tafsiran kita kalau terlalu harfiah, kadang-kadang sampai macam orang ketawakan kita. Saya bagi contoh, Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata la yabullanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaghtasilu minhu wa fi riwayah thumma yatawadda minhu. Jangan ada salah seorang daripada kamu kencing di air yang bertakung, kemudian dia mandi daripada air itu. Dalam riwayat yang lain disebut jangan kencing di air bertakung kemudian ambil wuduk daripada situ. Adalah perbahasan ulama panjang dalam bab ni. Ada yang kata yang ni adalah air yang bertakung yang sedikit. Kalau terlalu besar macam laut, tak ada masalah, ha? Sebab dia tak berubah. Kenapa Nabi tak bagi kalau air sikit menurut sebahagian ulama? Sebab dia kata boleh menajiskan air tu. Nah, boleh menajiskan air tu kalau sikit. Ada juga yang ambil umum, dia kata memang tak boleh lah sebab dia boleh menyebabkan penyakit, taun dan sebagainya. Itu pandangan ulama, bahas panjang. Cuma dalam banyak pandangan ulama, ada seorang ulama nama dia Ibnu Hazim Az-Zahiri. Dia dipanggil Zahiri kerana dia ni daripada mazhab Zahiriyah. Kenapa dia dipanggil mazhab Zahiriyah? Zahiriyah sebab dia hanya pegang zahir, dia tak pandang makna-makna di sebalik dalil. Punya Zahirinya dia, apa yang disebut dalam dalil itulah. Yang lain saya tak mau tahu. Sebagai contoh, belum contoh ini lagi, contoh yang lain. Nabi SAW kata, saya lupa lafaz hadis tu, tapi maksud hadis tu ialah perempuan ni tak dinikahi melainkan kena minta izin dulu. Kena minta izin, tanyalah dulu. Jadi sahabat pun beritahu, ya Rasulullah, innal mar'ata ghalaba 'alaiha al-haya. Ya Rasulullah, orang perempuan ni dia malu menguasai dia. Macam mana kita nak tahu dia bagi izin? Belum sempat habis soalan lagi, dia dah lari. Ataupun dia diam, dia tunduk. Nabi kata, idznuha samatuha. Keizinan dia adalah dengan dia diam. Tu dia izin tu. Ibnu Hazmin dapat yang ni, dia kata kena diam. Katalah seorang bapa tanya ke anak perempuan dia, Leha,
ni ada orang datang minang kamu ni, kamu setuju ke? Leha dengan bangga, saya setuju. Ibn Hazmin kata tak kira, dia kena diam, baru dikira setuju. Sebab Nabi suruh diam, ayah dia kena tanya balik semula. Kalau awak setuju, diam saja. Kan? Ha. Jadi sebab itu terlalu literal. Maksud kalau diam tu pun memberi makna dalam sesetengah keadaan, apatah lagi kalau dia bercakap, lagilah clear. Ha, okay. Dalam hadis ni Ibn Hazmin dia kata apa? Dia kata Nabi kata jangan kencing di air bertakung, dalam air bertakung. La yabulanna ahadukum fil ma'i raqiq. Jangan salah seorang daripada kamu, jangan ada salah seorang daripada kamu kencing dalam air bertakung. Dalam eh? Apa maksud kencing dalam? Tuan-tuan faham kencing? Dia kencing ada banyak mana? Satu buang air, satu lagi kencing kawan. Yang tu lagi berdosa. Yang ni kencing buang air, bukan kencing kawan, kencing buang air. So dia kata Nabi sebut kencing dalam. Kalau dia kencing kat luar, lepas tu air tu mengalir masuk, boleh tak? Saya bukan kencing kat dalam, saya kencing kat tebing. Air kencing ni yang masuk, siapa suruh? Salah tak? Dia kata tak salah. Tengok, Ibn Hazm dikenali sebagai tokoh mazhab Zahiri yang hanya mengiktiraf zahir nas sama ada daripada Quran mahupun sunnah. Beliau tidak melihat kepada objektif mahupun punca suatu hukum disyariatkan. Oleh kerana itu Ibn Hazm kadangkala mentafsirkan hadis dengan tafsiran yang kurang munasabah. Lalu beliau menyatakan bahawa larangan ini hanya fokus kepada orang yang kencing dalam air, dalam air bertakung. Namun jika dia kencing dalam bekas kemudian dia tuang masuk, air kencing dia tuang masuk dalam air bertakung, tu tak salah sebab dia kencing kat luar. Punya zahiri, maka dia tidak dilarang daripada mengambil wuduk daripadanya. Boleh ambil wuduk kat situ dia. Ini kerana hadis cuma melarang dia mengambil wuduk daripada air bertakung yang dia telah kencing kat dalam. Ni dia kencing kat luar, cuma dituang ni masuk dalam. Ha, nampak? Sedangkan kencing dalam bekas kemudian tuang ke dalam air tak disebut larangannya dalam mana-mana hadis. Imam Nawawi kata tak payahlah kita nak bantah, tengok pun tahu betapa teruknya pandangan ni. Tidak syak lagi bahawa tafsiran secara literal ni sangat ganjil dan sangat jauh daripada maksud asal pensyariatan hukum. Kesilapan Ibn Hazmin ni, Ibn Hazm, sebagai orang panggil Hazim, sebagai orang panggil Hazmin, samalah dua-dua. Kerana dia tak lihat kepada maqasid syariah. Wallahu a'lam. Nah, cukuplah sekadar tu, kita sambung insya-Allah pada kuliah akan datang. Tengok pada soalan. Salam Dr. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan korban, seekor lembu 7 tumpuk. Macam mana pula kalau 3 tumpuk dibuat akikah dan yang 4 lagi dijadikan korban? Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata akikah ni dia tak boleh kongsi, dia mesti satu ekor untuk satu bayi, tak boleh kongsi. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh ambil satu bahagian untuk akikah, ambil satu bahagian untuk korban, boleh. Bahkan mazhab Syafi'i sebahagian lah, ulama mazhab Syafi'i lebih luas, dia kata kalau tak ada kemampuan satu bahagian tu boleh niat dua sekali. Tapi bagi saya kalau ada kemampuan buat asing, kerana kedua-dua ibadat itu berasingan. Maksud dia berasingan, yang ni sebab dapat anak, yang ni sebab raya haji, so asingkan. Ha, kalau boleh asingkan. Tapi kalau nak ambil dua bahagian dalam satu ekor, tidak ada masalah. Okey. Sembelihan korban dilakukan pada hari 13 Zulhijjah dan dagingnya diberikan pada orang miskin pada keesokan harinya 14 Zulhijjah. Boleh ke? Oh, maksudnya pemberian tu diberi selepas daripada hari Tashrik. Boleh, tak ada masalah. Ha, cuma afdalnya disegerakan. Sebab Allah Taala suruh kita bersegera melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya? Nak tahu apakah perkembangan dialog muzakarah yang berlangsung di Kuib Ulu Pau pada 25 hari bulan 6?
Ustaz Salman dan Ustaz Engku. Perkembangan dia banyak perkembangan. Ramai yang orang bercakap. Ada yang kata, itulah koma dia kata. Buat dialog pun tak selesai lagi. Memanglah. Dah manusia kan berbeza. Tapi adalah orang buka mata. Kita tak boleh nak kata bila ramai yang cakap maka dialog tak berjaya. Kita buat forum. Lepas pada tu orang cakap tak? Cakap juga. Kita buat dakwah. Lepas pada tu ada tak ada dakwah orang kapi? Ada juga. Habis tu tak payah buat dakwah. Hang buat dakwah banyak-banyak pun kapi juga orang. Ramai orang kapi dalam dunia ni. Come on. Intellectual punya activity. Daripada kita maki orang, baik kita duduk dialog. Habis tu ramai lagi orang tak solat. Tuan-tuan, semalam baru saya buat kuliah pasal solat. Free. Tuan-tuan datang tak? Online. Kat Facebook. Dia ingat bila orang pergi dialog, kerja lain tak buat. Kan? Ada juga yang komen. Adalah seorang ilmuwan tu, dia banyak juga komen lain isu-isu semasa ni. Kan? Dia kata, saya tak sempat nak tengok lagi. Saya tak ada masa nak tengok. Kalau ada masa, saya tengok. Tapi saya tengok, ramai penyokong-penyokong dah mula komen. Meriahlah komen-komen tu. Ramailah orang komen kat bawah tu menyokong lah. Soalan macam kata, kalau dialog pun tak selesai. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tak dialog pun, dia bising juga. Kami yang dialog, yang anjurkan dialog ni, orang bising. Dia tak dialog pun, bising juga. Sama je. Kan? Manusia sifat dia, memang macam tu. Cuma, bezanya, kita berjaya buat satu dialog terbuka, perbezaan pandangan diraikan dan diberi ruang. Ruang akademik yang luas oleh mufti kita. Walaupun orang tu datang tak selari dengan nak bahas benda yang tak selari dengan pendirian mufti, dia bagi sebab menghormati ilmu. Tapi tuan-tuan percaya tak ada orang buka mata, saya berubah pandangan? Ada. Allah Subhanahu wa taala beri kita akal. Makanan bagi akal adalah ilmu. Makanan bagi jasad, makanan fizikal lah, nasi. Ada orang kata, bak tak payahlah makan. Makan nanti lapar balik. Makan kena makan. Sama juga lah ilmu. Ilmu kena bagi kat otak ni. Walaupun lepas tu orang bising, kena bagilah. Kerana orang yang berilmu itu, makanan akalnya, orang yang pandai itu makanan bagi akalnya adalah ilmu. Jadi kita tak ada masalah. Cuma jangan maki, jangan kutuk. Kacau sikit-sikit tu biasalah, nakal-nakal. Kan? Nakal-nakal tu, kita tak boleh nak kawal lah. Tapi itulah, orang kata apa? Selagi mana dia tak maki, selagi mana dia tak kutuk, selagi mana dia tak fitnah, selagi mana dia tak mengumpat, tak apa. Cuma jangan lebih-lebih pada had lah. Sikit-sikit, kita nyatakan pandangan kita. Cuit-cuit sikit, kan? Nak bagi ketawa. Biasa, orang membuat ya, kan? Bagi saya, selagi mana terkawal, selagi mana beradab, so okay. Semalam ada seorang hamba Allah datang jumpa saya. Bukanlah, ada 4 orang datang jumpa. Daripada 4 orang tu, ada seorang tu dia datang kat saya, dia kata, kata Dora, saya lah dulu yang terlibat buat video edit-edit orang kutuk Dr. Dora tu, saya lah. Saya minta maaf. Dia kata, tak apalah Syekh, anda maafkan. Lepas tu dia sebut lagi, saya dulu diupah oleh orang sekian-sekian untuk buat benda ni. Untuk ada orang upah, untuk troll orang. Saya terkejut, oi, kena upah, berapa dia bagi? 1,000. Untuk buat benda-benda troll. Saya kata, hebat juga lah. Hebat, tapi minta maaf lah, sekarang saya dah insaf sikit lah. Tapi bukan maksud dia menjadi pengikut saya, tak. Dia masih lagi pandangan dia tak sama dengan saya. Dia pandangan dia lah. Maksud dia bukan salafi lah. Dia bukan salafi. Dia asyari. Dia datang rumah saya, saya jamu makan, bincang. Tapi dia cakap macam tu. Saya kata, tak apalah Syekh, saya ni pun kata, kadang-kadang ada juga cuik-cuik orang. Jadi biasa lah orang cuik kita balik. It's okay. Kan? Dia pun tak maki, kutuk. Cuma dia macam tu lah. Dia edit video sikit. Kan? Tu orang pun mulalah usik saya, kan. Tapi ada juga yang maki. Yang maki tu berdosa. Yang cuik-cuik sikit-sikit, bagi saya macam rencam kehidupan lah. Orang kata apa? Orang tegur kita, tajam sikit perkataan. Itu biasa. Mungkin kita perlukan nasihat yang sedikit tajam dari sudut perkataan. Bukan maki.
Bukan carut. Maksudnya sedikit. Tajam perkataan tu, deep lah orang kata. Dalamlah dia bagi tu kadang-kadang kan. Kita perlu juga untuk bagi kita sedar, eh betul ya aku salah kan. Okay. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Minta doktor tolong komen pasal debat. Ini udara. Rasa macam tak berapa mencapai matlamat. Sebab hanya satu pihak bawa hujah, mana satu lagi, manakala satu pihak lagi buat penafian. Bagi saya lah, kita dah sediakan platform kan. Satu orang berhujah ke, satu orang buat penafian ke, tuan-tuan nilai. Ada masa yang tak sempat tengok, tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube ada. Dekat page saya pun masih ada rakaman tu. 4 jam. Cari masa, hujung minggu ke, lepas balik pada sekolah ke, daripada tengok cerita Korea. Kan? Daripada tengok cerita Jepun, tengok dialog. Tengok. Lepas tu nilai. Jangan bagi orang buat keputusan untuk kita. Kita tengok dulu. Tuan-tuan, orang duk cerita, "Oi, nasi kandak ni sedap. Nasi kandak ni sedap. Orang Pinang, yang ni sedap, yang tu betul." No, yang tu tak sedap. Hak ni baru sur. Kita nak bagi rasa ke kita tak tahu? Oh, ke sedap kan? Sedap, cukuplah tu. Ke kita nak bagi rasa? Kita nak bagi rasa lah. Takkan nak sobri je bagi rasa untuk kita. Kita pun nak bagi rasa. Eh, bawa aku. Nak juga rasa. Bak makan pun kita nak rasa. Bak ilmu takkan kita tak nak bagi dengar. Dengarlah. Dan kita buatlah keputusan. Yang mana yang lebih selamat untuk agama kita, yang mana yang lebih selamat untuk iman kita, dan kita buat keputusan lah. Dua-dua bukti dah ada. Satu bawa hujah, satu lagi bawa penafian. Mana yang lebih kuat? Dan tuan-tuan buat penilaian. Kami di Kuibs hanya menjadi penganjur. Kan? Saya ada kecenderungan saya. Saya ada kecenderungan saya. Tarikat ni bagi saya bermasalah. Kan? Bahkan mufti kita, Mufti Perleh, dah panggil dah wakil dia, Dr. Iman Akiti tu. Itu adalah pengamal tarikat tersebut. Dan dia banyak bercakap tentang tarikat ni, defend tarikat ni di beberapa tempat. So kita, Fatwa Perleh nak panggil dia. Kita dah buat dialog kan? Kita akan panggil. Mufti pun kata insyaAllah tak lama kita akan panggil. Ahli fatwa pula nak tanya. Bukan nak berdebat, nak tanya. Soalan pun kita dah sediakan. Ha, kalau dia boleh jawab, puas hati. Dan kita boleh buat keputusan. Kalau tak boleh jawab, kita boleh kata bermasalah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa perbezaan di antara hadis muttafaqun alaih dengan hadis sahihain? Tuan-tuan, ada beza tak? Kadang-kadang orang kata hadis ni riwayat sahihain. Apa itu sahihain? Sahihain ni dua sahih, Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang disebut rawahu syaikhan. Hadis ni riwayat dua syaikh, iaitu Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang ada orang kata muttafaqun alaih, disepakati ke atasnya. Ada beza tak? Ada beza? Ada beza. Sikit. Kalau hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim ataupun diriwayatkan oleh syaikhan, maksudnya hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih, muttafaqun alaih maksudnya hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Macam tak ada beza je. Ada tambah lagi. Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Kalau hadis tu riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Bukhari riwayat daripada Ali, Muslim riwayat daripada Ali. Bukhari riwayat daripada Anas, Muslim riwayat daripada Anas. Hadis sama. Itu muttafaqun alaih. Tapi kalau matan sama, teks sama, cuma Bukhari ambil daripada Jabir, Muslim ambil daripada Anas, yang tu bukan muttafaqun alaih. Yang tu rawahu syaikhan, riwayat Bukhari dan Muslim. Ataupun sahihain. Boleh bang? Boleh nak? So ada beza sikit lah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Ada soalan lagi saya tak sempat nak jawab. Itulah yang boleh saya jawab insyaAllah untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan yang memberikan ruang secara online dibawakan daripada Perlis ini ke seluruh negara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkati kita semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته